Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ricky Cangcang Kepencong. Oke, kali ini kita akan membuat video unboxing. Jadi kita akan unboxing satu jenis hewan ya. Jadi kebetulan salah satu sahabat kita ada yang kemarin diminta tolong oleh warga untuk merescue anakan musang yang ada di atas plafon rumahnya. Jadi ketika sudah merescue, teman kita tadi bingung mau ditaruh di mana karena terbatasan kandang di rumah dia. Oke. Jadi dia menghubungi kita lah. Katanya apa mau nih melihara anak musang yang baru di rescue ini. Kebetulan di tempat kita ada satu kandang yang kosong kan. Oke. Bisa kita buat pelihara sementara. Jadi langsung saja ya. Kita akan unboxing ya. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelumnya apabila ada terlihat seperti kekerasan ketika kami membuka, kami memohon maaf. Itu bukanlah bentuk kekerasan, namun itu adalah salah satu tindakan untuk safety bagi kami dan si hewan ini sendiri. Karena kondisinya liar, teman-teman, masih galak. Oke, kita langsung ya. Untuk menangkap musang itu paling aman pegang di ekornya, teman-teman. Itu tidak akan menyakiti si musang itu sendiri. Oke, ini kita buka ya. Pelan-pelan, bismillah. Oke. Nah, musangnya. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Ini. Oke. Ya. Ups, ya, tenang ya kawan, tenang ya. Tenang ya. Oke, kita harus ambil ekornya ya, teman-teman. Pelan-pelan ya. Bismillah. Oke. Kita harus tenang. Oh, no. Oke, kita ambil ekornya ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Musang akan berbalik ya. Saat musang berbalik, kita coba masukkan kandang. Maaf ya, ini tidak punya kesan. Ayo, kawan, kita masukkan kandang, kawan. Nah, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Siap. Nah, setelah kita masukkan kandang, ini kita beri minum. Jangan lupa karena dia harus perjalanan jauh. Berikan tempat minum dan beri makan ya. Kalau untuk musang
Ini makanannya biasanya buah-buahan, teman-teman. Nah, dan biasanya musang yang baru dari perjalanan jauh dan dalam kondisi stres, nafsu makannya kurang. Oh, kita no. Gak ada salatnya, kasihan ya. Tapi kalau posisi tidak ada manusia mungkin dia akan makan. Sementara coba dulu kasih dua. Kasih dua. Mudah-mudahan dia bisa sehat di sini ya. Nanti besok baru kita kasih lagi. Sementara malam ini kita kasih dua dulu. Tempat minum masukkan ini harus hati-hati nih, dia bisa lewat celah kabur. Sudah masuk kandang sementara ya. Ini akan kami rawat untuk penghuni baru di tempat kami sini. Akan kami rawat sampai dewasa dan sampai mati. Sampai mati kisah ini kan ku jaga. Karena ini hasil dibahan. Nanti besok akan disiapkan kandang yang lebih besar. Ini untuk sementara saja, teman-teman. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Untuk tim kita berhasil dan pemindahan ke kandang selesai tanpa ada kendala yang berarti. Oke, dukung terus channel kami ya. Klik like, share, komen, dan subscribe. Sama. Mampu tuh. Oke.